Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DG Channel. Pripun ngabari saya toh? Ini saya akan memberitahukan lagi kepada teman-teman, kepada penggemar DG Channel yang selama ini selalu stay tune atau selalu setia kepada DG Channel, selalu mengikuti perkembangan DG Channel, selalu nonton uploadan ataupun live streaming di DG Channel. Ini saya beritahukan bahwasanya sampai detik ini DG Channel belum bisa untuk live streaming karena masih masa hukuman teguran, kena takedown. Nah, teguran pertama rasanya di channel Raiso Live Streaming sampai paling cepat 1 atau 2 minggu sampai 3 bulan depan. Nah, saya pikir-pikir daripada nanti bingung gua ini sing takon kok saiki di channel atau live streaming to apa di channel wis off atau wis aktif. Masih aktif, tetap aktif, tapi cumanya bisa untuk uploadan. Makanya saya pikir-pikir tadi malam sampai sekarang tak pikir-pikir lebih baik untuk live streaming akan saya pindahkan ke Digi Vlog. Sekarang saya ganti nama jenenge Digi Live ya. Digi Live ya. Tetap pakai Digi, nama Digi wis rodok dikenal. Nek ganti jeneng kok nek ora nganu Digi kok tidak identik dengan saya, karena Digi itu kan kayak ngaranin kayak Pak Mantep terus sampai Kirun dan lain kanca-kanca lain ini ngaranin Digling Channel, ini ngaranin Dilogo Channel. Digi itu sebenarnya tuh nama Facebook saya awal. Saya pertama kali main Facebook itu kira-kira 15 tahun yang lalu tau. Itu jeneng kuki nek kanca ku lawas lho, kanca FB lawas. Tulisannya Dalang Gaul lah, itu makanya saya pakai nama itu channel saya Digi, tak singkat Digi, Digi Channel. Nah, untuk akun ya channel yang satunya itu Digi Vlog itu saya ganti Digi Lab. Yang sering mengikuti Digi Channel Genera Pangkling. Oh, berarti itu masih satu manajemen ngeten. Makanya ini gue nambah nih kecewa nih konco-konco khususnya penggemar yang selalu mengikuti Digi Channel, itu tak ganti live-nya Digi Live ya, mulai tadi malam gak sampai seterusnya. Itu harus saya rencanakan ke depannya, ini khusus untuk live streaming. Live streaming itu mbuh record atau langsung itu pakai Digi Live. Sebenarnya Digi Vlog ini itu saya rencanakan jadi gue vlog-vlog saya aja dengan teman-teman atau dengan bunden atau dengan siapa. Tapi gandeng ada kejadian kayak gini yang saya sendiri tidak menduga sama sekali. Ya wes, dan saya wes surah mengharapkan supaya tekdonnya buka opora. Wes surah mikir tiwas kowe dan mikir. Soalnya aku nek mikir kalau berarti wetengku mesti kena. Sampai malam jam piro kae aku rada ngedrop wetengku. Aku nek mikir rada apa tak perutku kembung. Lambung asam lambung naik. Makanya terus aku tak selehke, "Ah, ngopo mikir channel aku?" Tuas edan aku malah lara kabeh nek awak. Mula wis penahe tak gagas. Silakan arep take down arep apa wis terserah, aku ora mikir. Yang penting berkarya. Wis ngono wae. Upama dene nek hasil ya alhamdulillah. Itu penghargaan untuk saya. Seperti saya mau kan di blog kemarin. Wis arep di take down monggo, ora monggo arti kick channel saya monggo, aku ora mikir.
dene ora nopo bayaran. Wong aku dudu YouTube, pekerjaan saya utama bukan YouTuber kan, ini sampingan kan. Yo kesibukan lah. Jadi saya ndak terlalu apa ya? Mikir teman-teman. Karena penyakit itu kan semua dari pikiran kan, mending yo wis gawe santai wae ngapain. Karena saya udah sharing sama teman-teman wis. Ngopo mbok pikir? Wong sampai ini dalang itu YouTuber. Oke, siap. YouTuber itu hanya sebagai sampingan. Perkara dalang ini payu ora payu urusan Gusti Allah. Yang penting bensasi di masa pandemi mayang ngono wae. Ora apa ele urusan e kene. Makanya saya tak pikir-pikir, ah yus ganti di Gplog aja lah. Saya ganti nama di Gplog, di live streaming. Yang penting apa menghibur kalau kadang-kadang, kalau dulur-dulur di channel kadang ini juga mikir aduh ternyata di channel kena hukuman jadi saya itu menghindar ojo nanti di channel lagi kena hukuman atau kena teguran aku jadi aku tak jago wit pertama aku mudeng YouTube jadi tak jago makanya aku ini mesti nembung bagus kenal akrab ngono mesti nembung aku njaluk videomu ya aku tak melu streaming ya mesti saya minta mesti saya izin enggak pernah aku moro ra izin aku kabeh iki penting ana tembunge mergane ngene iki dadi YouTuber iki ora gampang dadi YouTuber iki kosong paitane siji sabar loro seneng telu telaten papat sregep wis papat iki memang gundel nek pengen dadi YouTuber. Perkara alat, perkara konten itu nanti akan datang sendiri kalau kita niat. Kalau kita sregep. Niat dalam arti kita niat oh akan gawe YouTube. Tak niati. Terus sregep dalam arti ora nek wis awake dhewe sregep mung entuk konten. Oh golek ana otomatis kan entuk apapun itu bisa menjadi konten. Nek sregep. Seneng dalam arti kontennya harus apa sing diseneng awake dhewe. Sabar dalam arti yo oh kok penontone sithik to ya kudu sabar. Oh berarti iki rong seneng yo golek nek nonton. Makanya kalau alat itu nek alat aku biasa aja enggak hitungane channel sing seumuran dengan Digi Channel alat sing paling standar lu untuk wong yo wong kelas e ngene iki lho kelas e di kan bukan bukan ngene teman-teman kaya kamera panggung ambulane gede Digi Channel enggak biasa ini laptop apa laptop juga biasa PC juga biasa standar sementing iso jadi main tadi, ya sekarang ya penting bening ngono bae. Penting audine jin wis kuwi bae. Tapi kadang ya ana sing ngono aku ora nduwe alat, wah aku ora nduwe. Jangan mikir ngono. Kalau panjenengan tahu perjalanan di kitchen. Kuwi tak ritani wah lah abot kosong. Perjalanan gini lho. Itu berdiri pertengahan bulan. Mau ini saya tidak mikir enggak YouTube itu sekarang mikir awal-awalnya itu sih enggak YouTube itu kan masih no dengan dalang seno itu ya we YouTube ya aku gitu terus aku tanya agak tertarik sih tertarik kangkong awal Februari dia buat dengan duit jolaras Indonesia itu aku terus dulunya belum mikir terus pertengahan Februari saya mikir wah ini penaknya gawe melu gawe ya ini tak gawe tak tahu apa wah kurang laris ini kalau masih no barbasan tiap malam dalam otomatis ada bahan kayak nangko yo saya selalu pernah coba-coba aku dasarnya seneng nonton wayang daripada aku nonton wayang memenang mending tak abadikan berseiring berjalan waktu Maret susul karo si Sigit Channel April disusul karo Kuntati Channel empat channel ini melesat surut-surut
karena saya masih belajar dan belajar dan belajar. Nekune intine epi to carane streaming, epi to carane nyeting. Saya tuh belajar sama teman-teman di YouTube. Kaya mbah-mbahane streaming ono Caraka, Mas Sukri, terus ana Buai Kako, Selawas. Terus belajar sama teman-teman di YouTube sakit sini, audio syuting, marai. Setelah bisa ya baru wani live streaming. Live streaming itu saya dapat 2000 subscriber itu menerakan 4 sampai 5 bulan itu baru dapat 2000 subscriber. Kancane wis puluhan. Wah, betul enggak ada. Pokoknya 5 channel itu antara Dalang Seno, Dijola Indonesia, Sigi Channel, Tunati Channel, Digi Channel. Sing paling kok sedih channel. Jadi dasarnya nanti bahan kan paling dasarnya orang pat begitu laris kayak mereka kan. Monetas barang juga di TV, tekanan pin juga di TV. Jadi ya itulah perjalanan Digi Channel. Jadi aku beli bahan sampai muncul konco-konco dalam seragam atau sulit. Dan saya tidak peduli itu dalang aliran mana, itu profesional atau lagi belajar, aku ramikin. Penting aku usul nonton wayang karo mengabadikan. Terus pokoknya sampai Banyumas, sampai Jawa Timuran, Jogja, sampai Pati. Terus saya cari bahan. Karena sing tak del aku apa? Nanti orang duwe produk unggulan. Apa wayangan yo kalah karo mereka-mereka sing laris. Aku kan bingung aja wis. Dulu kalau kan kene kan. Sampai detik ini kemarin kena teguran itu. Ini kewau hanya sekilas perjalanan di bidang jangan dilihat sekarang, tapi kemarin perjuangan saya dari nol, benar-benar dari nol. Banyak sini termasuk MD moderator Rawas yang ngerti KPB atau perjalanan di bidang teman-teman dalam sendiri channel pun udah ngerti perjalanannya di bidang channel itu. Ini pemberitahuan buat para penggemar atau pelanggan di channel, terima kasih selalu setia kalau di channel. Mulai sekarang live streamingnya saya pindah ke Digi Live, yang dulunya Digi Vlog. Dibangun jaga ke kapan uripe urung genah, nek opo jane nek gelem lu jane ya iso wae dileke ngono jane tinggal yang nekdon saya. Tapi saya enggak lah husband, saya enggak mau memaksa, enggak mau mengintervensi. Lakon ke adilnya dilakoni. Dan santai rasa terlalu berat-berat. Misi saya mau pengen mengikut melestarikan wayang lewat digital. Intinya jadi mohon kepada para teman-teman mau subscribe di nunul tulisannya apa subscribe berui. Terus di klik loncengnya, banyak pilihan video semua atau all, mungkin diklik nanti ada berita dari Digi Live. Maka dari itu teman-teman di channel, monggo di subscribe ya, di sengkuyung, didukung Digi Live nya kagem ben sesekep oleh live streaming. Nonton ya teman-teman, konco-konco untuk uploadan Digi Channel, untuk live streamingnya Digi Live. Nonton ya, matur sembahun atas atensi panjenengan selalu setia dengan Digi Channel. Mohon telepatin yang berhubungan, sukses buat panjenengan semuanya, sehat buat panjenengan semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.